lakukan shift kali ini Jurgen Dio, lagi satu passing umpan jebret, sementara lakukan shift sudah lagi satu passing angkat kembali bola jebret, memang dan ancang-ancang kepada berkah Jurgen Dio shift, satu passing angkat sang setan, wow bisa mulai pertandingan set keempat, satu passing umpan kembali jeb jebret ancang, ini tijar, lakukan jump shot, satu passing umpan kembali berada jebret, lagi dibaca satu passing umpan jam satu passing jebret, namun rupanya bola keluar satu angka sementara dinaik tim daripada LG. Kita saksikan saja mitra ancang-ancang sementara sudah tampak kali pemain sebera Irwan kemana bola diarahkan, kita saksikan saja mitra ancang-ancang masih timbang-timbang bola, lakukan sudah lagi satu passing angkat kembali bola, wow, oh satu pelanggaran rupanya terjadi, lebih dulu menyentuh net rupanya pemain saudara Willy, satu sama kedudukan sementara ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan saja mitra. Kali ini di sudut arena kepunyaan JSP, lagi satu passing angkat kembali bola, satu pukulan cepat tepat akurat bagaikan bertransaksi di agen Berling Amanah. 2-1 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada bola diarahkan, konsentrasi. Angkat bola tinggi-tinggi, lepaskan satu jam. Lagi-lagi mitra. Kali ini Berancang lakukan jam sudah satu passing gecol. Sayang sekali lagi satu poin diraih, 3-2 kedudukan sementara, leading satu poin tim daripada Randy Clothing. Ancang-ancang kepada bola diarahkan, kita saksikan saja mitra. Konsentrasi. Lakukan shift kali ini Yurdil, lagi satu passing umpan jebret. Memang Willy Dio, lagi satu passing umpan jebret. Memang Willy, atlet muda berbakat kerabat Indonesia. 3 sama kedudukan sementara, sama kuat, sama hebat, sama bermutu bagaikan channel YouTube Cipong 12. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan saja mereka lakukan sesudah. Lagi satu passing angkat kembali bola jebret, lagi satu pukulan haram janah menghujat lapangan bola poli agal di kesempatan malam hari ini. 4-3 kedudukan sementara, leading satu poin tim daripada Randy Clothing RC. Ancang-ancang kemana berakan rupanya kali ini Jenny Gantar, lakukan shot, lagi satu passing angkat kembali bola jebret. Memang satu penempatan bola yang sangat baik dilakukan Oki Damar. Kita saksikan 4 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada bola diarahkan, lepaskan jam, lagi passing jebret. Satu penempatan bola kita saksikan mitra. Sayang satu pelanggaran terjadi dilakukan pemain Edo Tijar. 5-4 kedudukan sementara, leading satu poin tim daripada Randy Clothing. Ancang-ancang lakukan shot sudah, lagi satu passing angkat kembali bola sang shooter. Spike! Rupa-rupanya bola keluar di mana satu tembakan berantek dilakukan out kurang sempurna. 6-4 kedudukan sementara, kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan, lakukan jump shot, lagi satu passing angkat kembali bola jebret. Dan Edo Tijar di sana kita saksikan, lagi satu passing angkat kembali bola jebret. Dan Edo Tijar di sana kita saksikan tegas satu angka sementara diraih tim daripada LG. 5-6 kedudukan sementara. Baik, kita saksikan 5-6 kedudukan sementara, kita saksikan mitra. Di mana sementara sudah tampak kali ini pemain nomor 4 siapa di sana, Edo Tijar. Dan rupanya terjadi pergantian pemain, sementara Edo Tijar mengalami sedikit cedera ringan dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan rupanya kali ini masuk pemain Malik. Kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan, rupanya kali ini Malik Ibrahim lakukan shot sudah, satu floating angkat kembali shooter umpan jebret, wow Yudi Kendil manusia terbang tidak bersayap. 7-5 kedudukan sementara.
Baik, ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan saja menjaga konsentrasi siapa di sana. Cepi, lakukan sepsida. Satu passing, umpan sang setar. Oh, miskomunikasi, sayang sekali Pepet. Lagi satu angka diraih, 8-5 kedudukan sementara. Didatangkan dari kota Garut, lakukan sepsida. Sementara lagi satu passing, angkat ke belah, dorong belah ke belakang. Lagi dibaca dengan baik, satu umpan panjang kali ini, Rabule. Kembali satu poin diraih, 9-5 kedudukan sementara, di 4 angka tim daripada Randy Clothing di pertandingan set yang keempat. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan. Lakukan sip sudah, sementara satu passing, angkat kembali shutter, spike, Hoki Damar, masih dapat dibaca dengan baik, umpan kembali rapi, spike, dan satu pukulan Yudi Kendil. 10-5 kedudukan sementara. Ya, dan kita saksikan rupanya kali ini pemain saudara Yesa, ya, atlet muda berbakat kena berdisa kali ini dimasukkan oleh sang pelatih Mr. John. Masih sementara mencoba Yesa melakukan sebuah umpan, spike, lagi dibaca dengan baik, satu umpan, jebret, lagi dibaca dengan baik, satu umpan, jebret, lagi dibaca, umpan, dan satu pelanggaran rupanya terjadi dilakukan. Satu angka sementara diraih tim daripada Landy Clothing. 11-5 kedudukan sementara. Semakin jauh rupanya RC memimpin di pertandingan kali ini. Lagi satu passing, angkat kembali bola, siapa di tuju? Pipit, dorong bola ke belakang. Satu passing, lagi-lagi Pipit di sana. Satu angka sementara diraih, 6-11 kedudukan sementara. Dan kita lihat lagi-lagi, dan masuk kembali ada tujuan rupanya. Kita saksikan saja menjelang 6-11 kedudukan sementara di pertandingan set yang keempat kali ini. Ancang-ancang Ramli kuat, lakukan jump shot, lagi satu passing, angkat kembali Ramli, spike, wow, memang matching. Satu tembakan back attack kali ini berhasil dilancarkan dengan baik saudara Cepi. Baik, kita saksikan menjelang ancang-ancang kemana bola diarahkan, rupa-rupanya kembali masuk Shatter Irwan. Kita lihat skor sementara 12-6 unggul setengah botol tim daripada RC. Lagi satu passing, angkat kembali bola, jebret. Memang satu tembakan haram jana. 7-12 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan saja Mitroga. Lakukan sub sudah, lagi satu passing gecol, namun masih bisa selamatkan. Satu spike Judy Kendil, satu passing umpan Shepard, jebret. Satu tembakan yang sangat baik, lagi satu angka diraih tim daripada Lestari Jaya, 8-12. Sedikit demi sedikit para pemain LG mencoba mengejar ketinggalan di pertandingan set keempat. Lagi satu passing, angkat kembali bola, dorong bola ke belakang, satu passing, umpan jem 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 jebret. Lagi dibaca, umpan jem 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 jebret. Willy. 9-12 kedudukan sementara, kita saksikan tim out diminta official tim daripada Randy Clothing. Jika ini mengejar ketinggalan, kita saksikan saja dua tim raksasa kali ini berlaga memperebutkan tiket melanjut ke babak grand final. Lagi satu passing, angkat kembali bola, satu pukulan kali ini rupanya jelas. Kali ini kita lihat touch ball, 13-9 kedudukan sementara. 13-9 kedudukan sementara, ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan saja Mitroga konsentrasi. Lepaskan sebuah jam, lagi satu passing, angkat kembali bola, satu pukulan, masih dapat dibaca, mencoba kesumpan, spike, luar biasa, touch ball, lagi satu poin diraih tim daripada Randy Clothing. 14-9 kedudukan sementara, kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan, konsentrasi di sudut arena kepunyaan GSP. Kita lihat, lakukan shot, lagi satu passing, umpan jangkit, dan luar biasa menerima suatu timing yang begitu baik diterapkan dua pemain bersama dengan shooter terbaik Indonesia. 10-14 kedudukan sementara, ancang-ancang kemana bola diarahkan, konsentrasi, lepaskan satu jam, lagi satu passing, angkat kembali shooter, jebret. Memang manusia terbang tidak bersayap, Yudi Kendil namanya. 15-10 kedudukan sementara. 15-10 kedudukan sementara, lakukan jam sudah, lagi satu passing, angkat kembali bola, jebret. Memang kembali bola, memang Edo Tijar, atlet muda berbakat kedamaian Indonesia. 11-15, hanya terpaut 4 poin saja rupanya tim daripada LG.
ancang-ancang kemana bola dia akan kita saksikan. Lakukan chop, lagi satu passing, umpan. Oh, baik Mitroga. Satu penempatan bola dilakukan pemain Surat Jeni Gantar. Skor sementara 16-11 untuk Jaya. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, konsentrasi. Lakukan shot, satu passing Irwan, angkat kembali bola. Wow, Ramli Gemot, satu umpan panjang diberikan Irwan. Memang 12-16 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola diarahkan kita saksikan. Lakukan jump shot Ogi, lagi satu passing, angkat kembali bola. Jebret, lagi dibaca umpan. Jebret. Memang satu pukulan yang sangat baik kembali dilakukan. Kita saksikan Mitra. Oke, 13-16 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola diarahkan. Lakukan jump shot, lagi satu passing, angkat kembali bola. Jebret. Nanti liberona, woi. Merupakan panggilan kepada saudari Lesi, saudaraku dari Gunung Tanjung. Anda ditunggu di tempat parkiran. Ada yang menunggu di mobil. Lesi dari Gunung Tanjung, rekan Anda menunggu di mobil. Baik, 14-18 kedudukan sementara kita saksikan. Sedikit demi sedikit para pemain LG kali ini mulai mengejar ketinggalan. Baik, lagi dibaca dengan baik. Lagi satu passing, angkat kembali bola. Jebret, lagi dibaca dengan baik. Wow, tas bola ataupun bola pantal keluar. 19-14 kedudukan sementara kita saksikan. Akan tim daripada RC kali ini bisa unggul di pertandingan set keempat. Kita nantikan saja sama-sama, ancang-ancang kemana bola dia akan lakukan. Sudah sementara kali ini satu passing, angkat kembali bola. Jebret. Memang satu pukulan yang sangat baik dilakukan Pipit. 15-19 kedudukan sementara, terpaut 4 poin saja. Ramli kali ini kemana bola diarahkan. Ramli Gebot, lepaskan jam, lagi satu passing, angkat kembali bola. Satu pukulan drop shot sangat baik dilakukan. Satu perempatan bola dilakukan pemain Surat CPI. 20-15 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada bola diarahkan kita saksikan saja. Menerima konsentrasi, lakukan shoot sudah sementara kali satu passing, akan kembali shooter. Jebret, touch ball Willy. Poin pertama menjadi 16-20. Kali ini Irwan, ancang-ancang kepada bola diarahkan Irwan. Konsentrasi kita saksikan Irwan, menerima kemana bola diarahkan di sudut arena kepunyaan GSP. Lakukan subsida, lagi satu kontrol bola yang sangat baik. Poin pertama menjadi 21-16 untuk keunggulan tim daripada Randy Clothing. 21-16 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada bola diarahkan, lepaskan satu jam, lagi satu passing, angkat kembali bola. Jebret, touch ball, satu tembakan keras dilakukan pemain Oki. Kita saksikan satu pukulan yang sangat luar biasa dilakukan Oki Damar, satu atlet direkrut dari PNI 46. Lakukan satu jam, lagi satu passing Rabi Wahyudi, lagi dibaca, dorong bola ke Jenny Gantar, ada Yudi Kendur, masuk coba umpan. Jebret. Allahu Akbar. Lagi-lagi satu tembakan yang sangat baik dilakukan Oki Damar. Rencang kemana bola diarahkan di sudut arena kepunyaan Chandra Kalam Official. Angkat bola tinggi-tinggi, lepaskan satu jam. Oh, masih bisa selamatkan umpan. 22-18. 22-18 kedudukan sementara kita saksikan. Ancang-ancang kemana mereka. Yudi Kediusup, satu passing, angkat sang setan. Wah, angkat sang setan. Wow, memang Edo Tijar, atlet muda berbakat kedapat Indonesia. 19-22 kedudukan sementara kita saksikan saja Mitra. Kali ini apakah tim dari para Lestari Jaya bisa mengejar ketinggalan dengan skor sementara tertinggal 3 poin saja. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, konsentrasi. Kita lihat Mitra. Lakukan sesudah, lagi satu passing, angkat kembali bola, jebret. Dan satu pemain kali ini antisipasi yang kurang sempurna dilakukan Edo Tijar. 23-19 kedudukan sementara dan tim out.
Kita lihat diminta official team daripada Lestari Jaya dengan kedudukan sementara 23-19. Baik, 23-19 kedudukan sementara. Kita saksikan ancang-ancang kepada bola diarahkan. Lakukan subjeni gantar. Lagi satu pasti kupar kembali bola. Ramli gebot. Lagi. Oh, satu poin diraih. 20-23. 20-23 kedudukan sementara. Kita saksikan saja Mitra. Ancang-ancang kepada bola diarahkan di sudut arena kepunyaan GSP. Lakukan jump shot. Lagi kontrol bola Mitra. Kita lihat. Main 24-20. Membutuhkan satu poin RC untuk bisa memulai pertandingan satu empat. Satu pasti kumpar kembali. Satu pukulan roket kali ini kepunyaan Oki Damar. Guncang pertahanan tim dari para Randy Kuati. 21-24. Lakukan jump shot. Mengenai Yudi Kendil. 22-24 kedudukan sementara. Kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan. Lepaskan jam. Lagi passing angkat kembali bola. Yudi Kendil di sana. Lagi satu passing umpan. Jebret. Passing umpan. Yang sangat baik lagi-lagi dilakukan Oki Damar. Satu pemain direkrut dari PNI 46. Kali ini membutuhkan satu poin saja untuk bisa menyamakan kedudukan. Ancang-ancang Eno Tijar lakukan jump shot. Satu passing umpan kembali berada dan jebret. Lagi dibaca. Satu passing umpan jam. Jebret. Lagi bisa dibaca. Umpan jam. Bisa dibaca. Tujuan kalinya atlet muda berbangga dengan Indonesia. Kemana pula dia akan lakukan jump shot. Lagi satu pasir depan. Jump. Jebret. 25-24. Akankah Lestari Jaya kali ini berbalik alat unggul di pertandingan set yang keempat? Kita saksikan saja. Satu poin saja dibutuhkan tim daripada LJ untuk bisa unggul di kesempatan malam hari ini. Satu tiket melaju ke depan grand final untuk dua tim raksasa. Lagi satu perempatan bola. Umpan satu dan tiga. Jam. Allahu Akbar. 25 sama kedudukan sementara, sama kuat, sama hebat, sama bermutu. Kita lihat ancang-ancang kemana bola diarahkan. Kita saksikan saja Mitra konsentrasi. Lakukan sudah sementara satu pasir kumpulan. Siapa di tinggi di sana? Jebret PP. Lagi dibaca. Masih mencoba ke sumpulan. Ada kamu di sana. Jebret. PP. 26-25. Baik Ramli Gebot di sana. Ancang-ancang kemana bola diarahkan. Kita saksikan saja Mitra. Di waktu-waktu ataupun di mau masih mencoba garis bawah umpan. Jebret. Dan gol. Dengan skor 25 dimenangkan tim daripada Lestari Jaya. Terima kasih saudaraku untuk tim daripada Randy Kloting yang datang dari kota Garut. Selamat atas kemenangannya untuk tim daripada Lestari Jaya yang lolos.